Hai hai, ketemu lagi dengan saya Miyarukun. Ya, kali ini kita akan melanjutkan game Digimon World 3. Dan ya, kali ini saya sudah sampai di penghujung di ke ini ya. Ini mau mengarah ke ini ya, ke Badlands ya. Dan ya, saya sudah men-training si Kumamon ini akhirnya menjadi lebih kuat ya. Sekarang damage-nya, attack-nya jadi 730 ya. Sebenarnya saya mau damage-nya mau sampai 99. Ya, oke, langsung saja, gak usah basa-basi, kita lanjut saja perjalanan kita dan kita menuju ke Badlands. Ya, kita melewati ini ya. Badlands-nya ini ya ke Amaterasu ya. Ya, kita bisa pergi ke Asuka City ya. Benarnya ada jalan untuk pergi ke Asuka City tapi jalan yang itu ribetnya dan oke, kita ketemu sama Digimon apa lagi? Digimon baru ini, Digimon buruk rupa ini. Langsung diserangin. Oh, waduh, ditangkis bisa ya. Buset. Nah, ini kronco Digimon ini enggak pengaruh gak ini? Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, semoga kaca kena ya. Oke, kena. Dan langsung langsung modak. Buruk rupa itu Digimon apa itu? Mukanya kayak gak asing deh, pernah lihat di satu tempat ya. Dan kalau nggak salah ini pernah muncul di game di game lagi di anime yang terbaru ya, di Digimon Cross Game ya. Kalau nggak salah yang kalau saya nonton ada dia deh. Nggak ada nanti yang soal di Digimon Cross Game akan saya bahas ya. Kebetulan itu ada episode terakhir yang tinggal berapa ya lagi tuh. Dan saya sedikit review ya di Kulame selanjutnya. Oh, dikakis lagi. Uset, aduh. Oke, oh, step game lagi. Oke, mampus kamu. Aduh, dikakis lagi. Astaga, ini ground cukup kuat betul deh. Para sekali lagi, sekali lagi. Gak bisa ini. Mampus kamu. Aduh, gila ya, kuat betul ya. Gila, lawan satu Digimon ini aja kok. Oke, ini Austin ini gak bisa dikangkis ini ya. Ini final ada. Masih dikangkis. Eh, buset, ini Digimon tipe apa ini? Ini kan bos loh. Launcher loh. Jadi kontak. Ayo. Langsung mati. Oh, gak kemati ya. Gila ini Digimon Roger loh. Squad ini, squad bos. Astaga, habis ini cuma lawan-lawan konco doang. Gila, makin kuat aja ini. Kayaknya memang saya harus ganti Digimon kayaknya ya. Digivolution-nya harus diganti ini ya. Harus nge-grab Leomon ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar levelnya jadi tinggi si Digitamon ini. Dia udah level berapa tuh? Udah 93 ya. Harus dikin. Oke lah, kalau kali ini. Enggak mati. Buset. Ya saya ditempel kayak gitu langsung mati, langsung modak loh. Kira ini munculnya muncul beda betul ini. Tim Maskem dia ini. Oke, kita serang lagi. Astaga ini. Lawan satu kroncok Digimon ini aja habisin MP berapa banyak gitu. Aduh, ini pas sudah sampai sana langsung ke ini ya. Oke, kita isi taruh lagi. Untung saja saya ada si ini. Ancewomon ya. Dari Patamon ini jadi bisa nge-heal langsung ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak tekan super charge itu ya. Heal-nya. Aduh. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Semoga aja ketemu sama Digimon buruk rupa itu lagi tuh. Digimon macam apa itu ya. Saya kayaknya pernah lihat suatu tempat tadi mana ya. Digimon ini lupa sih ya, meme Squidward ya. Ya emang betul ya, meme Squidward ya. Squidward ini ya, Squidward Digimon. Oke, aduh, belum apa-apa udah dihadang sama waduh monyet. Si monkey metal etemon. Monyet besi, usai ditampak mati kamu ya. Oh masih ini mas, wah kayaknya kamu empat ya karena ada di besi ya. Jadi dia kelindung dari namanya racun yang kita tembakin ya.
Ya, misalnya kayak gitu ya. Oke, kalau kayak gini jadinya ya. Kita kuat kita ya, kita attack kita. Jadi temen langsung nyerang dia, langsung keluar. Ini monyet ini lempar-lempar pisang ini. Pisangnya ini kayaknya kebuat dari baja ya. Makanya sakit. Untung kita ini teluk ini cangkangnya kuat. Nah, kita pakai serangnya pakai listrik. Dan seperti yang dalam fisika kan, ini besi ini penghantar listrik yang paling kuat, makanya kita serangnya pakai listrik. Dan betul saja kan dia meledak kan langsung kan. Oke ya, aduh di mana ini jalannya ya. Wah, ketemu kendala lagi ya. Jangan gak usah ngomong, nanti diajak bertarung lagi. Kita fokus pergi ke Asuka City, Asuka Sepak saya. Oke ya, kita masuk ke badan gurun dan semoga aja nggak ketemu. Aduh, baru diomongin. Astaga, Digimon. Langsung diserang. No, saya nggak mau lawan ini dulu deh. MP saya ini lemah ini. Apa? Entah habis lagi MP saya. Lalu bisa lari. Aduh, kawat lagi. Gak bisa lari ya. Waduh, waduh, wah, udah skala lagi. Oke, bro. Oke, lari. Oke, lari. Oke. No, break out. Time up, break out. Break it. Kita ngisi darah dulu, tuh MP nya sekarat tuh, sang buta 45 ini kala-kala Digimon skateboard itu kali itu. Parah ya, cuma satu Digimon doang malah ini habisin banyak ini, kayak lawan bos aja ya. Bisa gitu deh. Oke, harusnya di sini kalau di Sepak Asuka ada si Taemon ya. Pasti sini ada juga ya. PT Osis. Astaga, akan ini lagi. Aduh, Tengmon lah. Dan gak mau lawan sini deh. Ya biarin aja, ditembak aja gak apa-apa. Oke, untung aja kuat sama serangan mesin nih. Udah saya latih juga sih ini Kumamonnya, digigit Kumamon. Si truk busuk. Oh ya, kita ngisi darah dulu, ngisi darah gitu si istirahat dulu, irin muniin ini MP nya biar enggak ini guys, kalian di step deh. Katanya kita kalau mau pergi ke Suka Sepak harus lewat dari jalan sini ya, di lewat dari lubang yang ini, harus harusnya katanya. Kalau nggak salah saya ya di ininya, di backdropnya ya. Weh, ada apa itu? Ketemu kotak nih. Oh, lumayan lah. Tadi kan sempat dipakai ya yang pas lawan bos kemarin ya. Oke, kayaknya ini tempatnya ya. Oke. Langsung Digimonnya gali. Yeay, kita masuk ke bawah tanahnya di dunia kita kayak gini ya. Singkut-singkut kayak ini, kayak motherboard PC ya. Wah, ada pengalang, langsung aja hancurin. Oke, Digimon nggak tahu ini arahnya kemana ini. Menuju ke Asuka Cyber kemana ini? Aduh, lupa. Di backgroundnya saya nggak tahu ini wajahnya ini di mana ini arah-arahnya. Tak asal-asal aja, siapa tahu nanti ketemu sama jalan menuju ini ke Cybernya. Oke, ketemu sama ini, apa kita melawan aja deh? Oke ya, coba ya diserang pakai ini, mau nggak dia? Langsung pemudak nggak dia? Oh, nggak modak ya? Ya sudah lah. Kita, oh dia lari ya. Oke ya, kita mana ya, kita serang aja dulu. Dia mau lari ya, udah kita serang aja. Jaring dia kalau kati kita. Itu balasannya. Bahkan dia belum ada nyerang sama sekali. Jadi dia nggak semakin untuk melawan kita. Dari terpakan saja dia. Tapi siapa tahu aja kita ketemu lagi ya. Oke, harusnya ini. Oh, ini ada si ini, Gemon. Oke ya, nanti benar ini ya. Kita udah menuju ke Asuka Sepak ya, lewat jalan mana ya? Sini kali ya. Kita coba ya. Oke, kayaknya katanya ikutin ini ya, ikutin kelowongan yang di sini ya. Oke, kita sudah sampai di mana ini? Kok masih jauh ya? Katanya mau sampai ke Asuka Sepak ya. Jalan lagi jauh nih. Seharusnya udah sampai sih. Oh ya, itu dia. Mau diomongin, ada lubang.
Oke, yes. Kayaknya kita udah selamat di sampai ke suka sepak versi Nostes. Agak Nata masih ada di Amaterasu server. Salah jalan. Aduh, benaknya yang mana sih jalan yang betul? Lagi selama ini kita salah jalan tadi ini. Kita kembali ke Kyumon ya, semoga aja tahu caranya. Aduh, ketemu siapa lagi nih ya? Oh, kayaknya ini masih bisa diselangga ini ya. Untuk kita cek dulu ya. Setelah itu kita langsung tembakin racun. Jadi, aduh, wah pala turut dikiniin. Untung nggak pecah. Di kontak langsung, wow. Oke, langsung jalannya ini. Kayaknya nggak perlu pakai ini ya MP ya, langsung serang aja. Oh, ternyata masih kuat ya dia. Nice. Untung saja ini cangkangnya kuat dari si. Iya, karena latihannya kan ini mesin semua dia. Jadi ya kebuat dari besi. Anggaplah kayak gitu. Oke, di cita mau jadi Osman G kayaknya ternyata ya. Oke, langsung udah perlu Osman ini. Oke, kita jangan lewat situ dong. Rasanya bukan jalan situ deh. Oke. Seharusnya ini kita ketemu Kyomon lagi ya. Oke dah. Oke. Ini yang tadi ya, ketika kita salah jalan jadi. Oke, itu jalan yang tadi lagi. Kita coba lewat jalan sini ya. Semoga aja sampai ke suka saya buat ya. Oke, ini hancurin saja. Oke, itu dia ada cahaya. Semoga aja ini sampai ke suka ya. Dan ya, ini ada suara musiknya ini ya, saya tahu ini udah oke. Okay. Ya, kita udah sampai ke suka sepak ya. Kita langsung ke aduh ditangguh lagi. Wah, untung kalau Digimon ini sih nggak apa-apa. Ini kita mah badan aja gede, tapi kalau ditembak ini langsung mati. Semua dia. Level kita udah tinggi. Gak perlu di ini. Oke, langsung aja kita ini deh. Tak untuk seterusnya saya nggak tahu mau ngapain ini. Saya entah nanti lihat aja di backgroundnya nanti ya. Karena saya ini tujuannya cuma mau ini, mau kembali ke suka siapa aja. Tapi untuk tujuan ini ya belum tahu ya. Di next video berikutnya saya nggak tahu tak gimana jalannya ini selanjutnya saya. Dan nanti lihat aja deh. Oke, demikian video gameplay saya pemain game Digimon Ball 3. Sampai di sini dulu saja ya. Next video kita lihat saja perjalanan saya. Mungkin gak sampai di record ya kali ya. Mungkin saya akan jauh-jauhan nanti kita tahu di mana ini. Tapi intinya ya saya akan masih main game ini ya. Saya juga akan videokan quest-quest yang agak ini ya, misalnya mencari Digimon baru ya, yang kita tambah Digimon selain ini. Oke, jangan lupa untuk memberikan tombol like nya dan subscribe nya ya, dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Saya Miyarukun, Minalis Pidibak undur diri, Sayonara.